Irfan Jaya, Robertino Puliara, masih Robertino Puliara, Robertino Puliara, umpan Robertino Puliara. Oh, peluang dan gol. Yes. Sebuah gol ya. Otavio Dutra, Otavio, oh, dia nyekil pemirsa Otavio Dutra, dan kali ini bola Irfan Jaya, Irfan Jaya. Serangan kembali dilakukan, oh bahaya pemirsa, dan dan Dedi meliuk tarian saat Jojo Ricky Kayame dan membuat Miswar Saputra harus terbang tadi melakukan intercept. Pindah kembali Otavio Dutra, oh free header dan Manu, tetapi gagal dimanfaatkan oleh Manu Zalilov. Iya, ada dua Damian Lizio kepada Irfan Jaya, Irfan Jaya kembali kepada Damian Lizio. Ibu pasang mata bisa menyaksikan liak liuk gerakannya yang benar-benar mantap. Amino Balde, dan kita lihat pemirsa apa yang terjadi. Wasit menunjuk titik putih. Ini dia Damian Jegger. 2-1 Persebaya Surabaya unggul atas Arema FC. Makan Konate, gol! Sebuah tendangan 3 point. Serangan balik 4-3. Pergerakan dari sebelah kiri cukup berbahaya. Apa yang terjadi? Ya ampun. Berbahaya. Ya ampun. Hamka Hamzah sudah gregetan dia untuk membantu serangan. Hamka Hamzah ada di dalam gawang. Kita lihat upaya Nur Ardianto jamret. Berbahaya. Irfan Jaya. Au. Rivaldi Bawo. Jaya lepas. Lepas Ricky Kayame. Yang kill the game ini Valen ya. Gol yang betul-betul tidak diduga. Gol. Jabret!
lagi menunjukkan performa terbaik. Bola diambil tadi Jebret. Baca gerakan-gerakan dari anak-anak Persebaya, dan kita lihat kali ini dari Al Karim, maksud saya tadi David boom 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 boom. Memberikan ruang kali ini lagi onside Arin Jabret. Share ke kiri, bisakah dikejar? Bisa dikejar di bawah angkat Jabret. Lagi-lagi Il Capitano Hamka 2-3. Ada serangan lagi dari belakang. Biasanya ada lagi. Jebret. Gol lagi Re. Oh, Potore. Kita lihat ini di menit terakhir. Akan nantikan. Oh, In Kyun sudah lakukan, berbahaya. Lihat bola rebound dan kali ini kita lihat Arema mencoba untuk menekan di sisi kanan, berhasil dipatahkan. Counter attack kali ini Persebaya Surabaya, David da Silva counter attack cepat coba dilakukan oleh para pemain dari Persebaya. Kita lihat mencoba beradu sprint David da Silva dan akan Konate. Langsung kita lihat ke depan. Mahmud dan kita lihat gol. Keluar dari tekanan dan kali ini David da Silva. Oh, Irfan Jaya dan gol. Dan kali ini counter attack dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Irfan Jaya 1-2. Namun kita lihat. David da Silva dan gol. Aldera kali ini Elias Aldera dan gol.